warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri nabasa. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wala takhsha. Wa qala aidan wa an la bisqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal abda idza kana ala tariqatin hasanati minal ibadah summa marid qila lil malakil muwakkali uktub lahu misla amalihi idza kana taliqan hatta atlaqahu aw akfatahu ila ta'liq. Su'aib al-Arnut. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit burujan gugusan bintang-bintang. Di langit terdapat gugusan bintang-bintang yang menurut penelitian bahwa ternyata di alam semesta gugusan bintang itu jumlahnya bukan hanya ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliar. Bukan hanya miliar, ternyata juga triliun. Bumi merupakan bagian tata surya. Dan tata surya yang jumlahnya jutaan bahkan miliaran berkumpul membentuk galaksi. Dan tata surya kita berada di galaksi Bima Sakti. Jumlah dari planet di hanya galaksi Bima Sakti saja jumlahnya miliaran. Dan ternyata di langit sana terdapat galaksi-galaksi yang jumlahnya bukan hanya ratusan, ribuan, bahkan jutaan galaksi. Di mana satu galaksi memiliki jutaan tata surya, jumlahnya miliaran planet di dalamnya. Maka Al-Quran telah terlebih dahulu mengungkapkan itu. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan. Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit sana ada gugusan-gugusan bintang. Lalu apalagi yang Allah jadikan agar kita bisa menyelami, memahami ini? Wa ja'ala fiha sirajan. Dan Allah juga ciptakan matahari sirajan, memiliki seperti api. Dan wa qamara muniran, dan bulan bercahaya. Artinya bulan tidak memiliki cahaya sendiri, dia memperoleh cahayanya dari matahari. Sangat rapi Allah mengungkapkan itu. Lalu kemudian ayat itu dilanjutkan wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara, dan Allah juga menjadikan malam dan siang. Khilfatan liman arada ayyadzakara au arada syukura.
malam dan siang silih berganti, agar Allah mengetahui mana hamba-hamba yang memiliki kehendak untuk berzikir, mengingat Allah, mengingat semua yang Allah ciptakan untuk diri manusia itu. Dan Allah juga ingin lihat mana hamba-hamba yang bersyukur kepada-Nya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada subuh pagi hari ini melanjutkan apa yang sudah kita kemukakan di minggu yang lalu, bahwa dalam ajaran Islam terdapat thariqah. Terdapat apa? Terdapat tarekat. Di mana dalam bahasan tentang tarekat ini, tentu kita harus memulainya dari sesuatu yang mendasar. Pertama, yang mendasar dari tarekat ini, dalam Al-Quran terdapat kata tarekat di 11 ayat 6 surat. Salah satunya dalam surah Al-Jin ayat ke-16, wa allawistaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaq. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus, istiqomah di atas jalan tariqah itu, di atas jalan agama itu, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup, ma'an godako, air yang menyegarkan, rahmat Allah yang berlimpah bagi mereka yang masuk, bagi mereka yang menjalankan tariqah. Kemudian hadis Nabi yang dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza kana ala tariqat hasanatin minal ibadah summa marido, apabila ia berpijak pada tariqah yang baik dalam beribadah kepada Allah, maka apabila dia sakit, qila lil malaki muwakkali bihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat yang mengurus, yang menjaganya, berkata, uktub lahu misla amalihi idza kana tariqan, tulislah untuk orang itu pahala yang sepadan dengan amaliahnya tatkala dia sehat. Bahwa ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini tariqah, Pak. Ini tariqah. Cuman karena bahasa ini tidak diungkapkan, tidak banyak orang yang menceritakannya, maka kemudian menjadi seperti aneh. Sholat lima waktu yang kita kerjakan itu tariqah, Pak. Bu, itu tariqah. Itu ibadah syariat yang isi ibadahnya itu, yang jalur ibadahnya itu ada tariqah di dalamnya. Makanya kenapa bahasa tariqah ini Allah masukkan ke dalam pengertian langit. Misalnya begini, dalam surah At-Tariq Allah berfirman, wassama'i wat-tariq, demi langit dan yang datang di malam hari. Itu tafsir yang ada di Kementerian Agama. At-Tariq ditafsirkan sebagai bintang yang datang di malam hari. Padahal demi langit dan At-Tariq dan jalan-jalannya sebetulnya. Karena bumi beserta tata surya ini memiliki thariqah. Dengan bahasa lain, manjilah-manjilah. Manjilah dalam Al-Quran itu artinya garis edarnya sendiri.
Jadi seluruh planet di permukaan langit di atas bumi ini, seluruh planet-planet memiliki jalan-jalannya sendiri. Lalu dalam atorik itu, wa ma adraka ma atorik, tahukah engkau apa itu yang datang di malam hari itu? Apa itu tariqah itu? An-najmu sakib, yaitu bintang yang sangat terang. Bapak ibu yang dirahmati Allah, tatkala Al-Quran mengulang kembali satu ayat, wassama'i wattariq wa ma adraka ma tariq, berarti ada sesuatu yang besar di situ. Ada sesuatu yang harus kita cermati baik-baik. Ada sesuatu yang harus kita gali karena begitu pentingnya. Sama dengan dalam surah ke-97, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat berikutnya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma tariq, tahukah engkau apa itu at-tariq? An-najmu sakib, bintang yang sangat terang. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, sesungguhnya dalam setiap jiwa manusia, nafs di situ, dalam setiap diri manusia, kalau dalam tafsir Kementerian Agama, alaiha hafid, atasnya ada penjaga. Makna daripada toriko ini diambil dari kata toroka yang artinya mengetuk. Maka kalau palu, martil, dalam bahasa Arab mitrokoh, alat untuk memukul. Dari akar yang sama lahir kata toriko, lahir kata torik yang berarti jalan. Karena apa? Karena seakan-akan dipukul oleh kaki kita. Kalau kita berjalan, kaki kita tek 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 mukul. Dorabtum fil ard, engkau memukul bumi dengan kaki. Atau torokal bab, mengetuk pintu. Kata ini berkembang untuk berjalan kaki di waktu malam. Jadi toriqoh ini bahasanya itu agak lebih khusus. Kenapa? Untuk jalan di malam hari. Kenapa? Karena malam hari itu ketukan kaki itu lebih terdengar, kena kesunyiannya itu. Lalu kemudian berkembang lagi pengertiannya dari yang tadinya konkret ke bentuk yang lebih abstrak. Jadi sifatnya lebih imaterial, bukan material saja, imaterial. Sama dengan sebenarnya dengan jalannya alam semesta, jalannya planet-planet, itu kan gak kelihatan. Kalau jalan ini, jalan utama ini disebut dengan sabil, jalan yang terlihat, nampak, terlihat. Jihad fisabilillah itu ya dengan harta, dengan apa, nampak, terlihat. Tapi toriko tidak nampak, tapi pasti ada gitu. Sebab kalau tidak berada pada jalurnya, garis edarnya, maka akan terjadi kehancuran. Akan terjadi kehancuran. Berkembang lagi lebih abstrak, misalnya gini, kita gelisah, kita resah. Yang tentu mendebarkan hati, seperti mengetuk-ngetuk. Biasanya datang keresahan, kegelisahan itu ada dalam kesunyian, di malam-malam yang sunyi sebelum tidur. Bahkan kita jadi gak bisa tidur gara-gara ada kegelisahan seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah
dalam doanya melantunkan a'udzubillahi min tariq al-himam. Aku berlindung kepada Allah dari kehadiran kegelisahan yang mengacaukan jiwa. A'udzubillahi min tariq al-himam. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kehadiran kegelisahan. Jadi kita harus berdoa untuk itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam surah As-Sams ini perlu dalam perenungan yang lebih dalam lagi. Dalam surat As-Sams itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kepada apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Kepada matahari, wasamsi waduhaha, demi matahari. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan. Wasamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, demi bulan. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang dengan penampakannya. Wal laili idza yaghsaha, demi malam dengan kegelap gulitaannya. Lalu kemudian sumpah itu masuk ke dalam kita. Wa nafsi wa ma sawwa, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Kalau Allah bersumpah kepada benda-benda langit, lalu tiba-tiba Allah bersumpah kepada jiwa kita ini, maka tentu ada sesuatu yang harus kita lihat sebagai sebuah persoalan yang begitu penting. Kira-kira apa sehingga Allah bersumpah juga dengan jiwa-jiwa kita ini? Wa nafsi wa ma sawwaha. Lalu kemudian ada informasi berikutnya, demi jiwa dan proses penyempurnaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan ke dalam jiwa manusia itu kejahatan dan kebaikan, ketakwaan. Kira-kira maknanya, kepada matahari Allah bersumpah, wahai matahari, beradalah engkau dalam manjilahmu, dalam garis edarmu. Kalau engkau tidak berada dalam garis edarmu, maka engkau akan menabrak planet lain dan engkau akan ditabrak planet lain. Bersumpah Allah kepada bulan, maka Allah kira-kira mengatakan kepada bulan, wahai bulan, berjalanlah engkau pada koridormu, pada torikohmu. Kalau engkau tidak mengikuti jalan garis edarmu, mengelilingi bumi dan mengelilingi matahari, maka engkau akan ditabrak dan engkau akan hancur. Sumpah-sumpah yang demikian itu penting kita cermati. Begitu sumpah itu datang kepada jiwa kita, maka kira-kira kalimatnya sama, wahai jiwa, beradalah, beredarlah engkau, sempurnakanlah engkau ini, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak-jejak menuju Allah Subhanahu wa taala, sebab kalau tidak engkau pun akan hancur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam tafsir Al-Jalalain, dalam surah Yasin, di tafsir Al-Jalalain itu Syekh Jalaluddin Al-Mahali menuliskan, jadi beliau tafsir Jalalain itu adalah tafsir yang ditulis oleh dua Jalal begitu,
satu Jalaluddin Al-Mahali gurunya, yang satu lagi Jalaluddin As-Suyuti, beliau muridnya. Gurunya menafsirkan Al-Qur'an itu dari surah Al-Kahfi surah ke-18 sampai ke Al-Fatihah. Muridnya meneruskan dari Al-Baqarah sampai ke surah Al-Isra ke-17, surah ke-17. Dalam surah Yasin beliau menafsirkan begini. Tulisan beliau itu Yasin Allahu a'lam bil muradih. Wal Qur'anil Hakim Al-Muhkam bi ajibin nadam wa badiil ma'ani. Wal Qur'anil Hakim itu ditafsirkan oleh beliau sebagai yang penuh dengan hikmah-hikmah. Al-Qur'an itu yang kata-katanya sangat mengagumkan dan makna-maknanya sangat indah dan memukau. Al-Qur'an. Lalu kemudian innaka ya Muhammad, sesungguhnya engkau itu laminal mursalin, adalah salah seorang utusan Allah. Engkau itu wahai Muhammad rasul utusan Allah. Kemudian ala beliau tafsirkan muta'aluk bima qablahu, artinya berta'aluk pada ayat sebelumnya Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Siratal Mustaqim kemudian beliau urai lagi, tafsirkan lagi ay tariqil anbiya. Nah ini, jadi Siratal Mustaqim itu ditafsirkan oleh Jalaluddin Al-Mahali sebagai tariqul anbiya, jalannya para nabi, tariqahnya para nabi. Apa tariqahnya para nabi? Ay tariqil anbiya'i qablaka tauhid. Tauhid wal huda, petunjuk. Wa ta'kid bil qasami wa ghairi radun liqaulil kafir lahu lasta mursal. Jadi tauhid dan hidayah serta ungkapan yang memakai kata pengukuh sumpah terhadap perkataan orang-orang kafir juga ditujukan. Jalaluddin Al-Mahali ini mengatakan bahwa untuk membuktikan bahwa Rasulullah itu adalah utusannya Allah dan membantah orang-orang kafir yang mengatakan lasta mursal, bahwa Rasulullah itu bukan utusan Allah. Yang menarik adalah kalimat tariqul anbiya, tariqahnya para nabi sebelumnya. Qul tariqul anbiya qablaka, apa tariqahnya para nabi sebelumnya? Kita bisa telusuri, kita bisa lihat dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jalannya para nabi dalam soal tauhid ini adalah di surah ke-5, di surah ke-7 ayat ke-59 Allah berfirman laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata wahai kaumku sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Allah. Jadi Nabi Nuh alaihi salam tariqahnya itu, tariqahnya apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka umatnya diajak untuk menyembah kepada Allah. Wa ila ad akhahum hud, demikian juga kaumnya Nabi Hud, kaum Ad. Apa kata Nabi Hud? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Itu di ayat ke-65. Jadi kalimatnya tetap kalimat tauhid. Tariqul anbiya itu kalimat tauhid. Lalu kemudian kepada
Nabi Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Di ayat ke-73. Lalu kemudian kepada negeri Madian, penduduk Madian, ahakum Su'aib, saudara mereka Su'aib, Nabi Su'aib, apakah kalimat yang diucapkan Nabi Su'aib kepada kaumnya? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Jadi para nabi, thariqah para nabi itu la ilaha illallah, mengajak umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan Nabi Isa alaihi salam. Apa kata Nabi Isa? Kata Nabi Isa alaihi salam, ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, begitulah thariqah. Dia adalah garis edar yang ada di dalam jiwa, nafs jiwa. Jadi kan minggu yang lalu pernah kita membahas, manusia itu uraiannya empat saja, fisiknya, akalnya, jiwanya, dan rasanya. Jiwanya dan rasa yang terakhir. Yang terakhir ini adalah inti dari kalbu. Sementara jiwa ini di atas. Lalu kemudian akalnya, rasionalnya, lalu kemudian fisiknya. Sehingga manusia ini perlu menjaga fisiknya. Karena kalau fisiknya sakit, ibadah tidak enak, bergerak tidak nyaman. Harus sehat. Juga akalnya, akalnya harus dijaga. Kalau akalnya hilang, ya tidak dibebani ibadah dia. Karena agama itu bagi mereka yang akalnya sehat. Tapi yang lebih penting lagi adalah jiwanya. Karena dalam sebuah teori dikatakan begini, manusia itu pikirannya digerakkan oleh apa yang ada dalam jiwanya. Kalau jiwanya sedang gundah gulana, resah gelisah, maka pikirannya pun kusut kalut, gelisah juga. Kalau dalam jiwanya ada hawa nafsu, maka yang dia pikirkan bagaimana menyalurkan hawa nafsu. Kalau dalam jiwanya kotor, maka pikirannya pun kotor. Lalu kemudian pikiran yang kotor itu akan berimbas kepada perbuatan. Dan perbuatan itu dilakukan oleh fisik. Maka teorinya gini, kalau ada seseorang yang memiliki watak yang jahat misalnya, watak jahat, maka perhatikan perbuatan dia yang dilakukan setiap saat, setiap waktu. Karena karakter itu dibentuk oleh perbuatan yang dilakukan terus-menerus, sehingga menjadi kebiasaan. Watak dan karakter itu diciptakan oleh perbuatan yang dilakukan terus-menerus. Lalu perbuatan itu hasil dari mana? Perbuatan itu hasil dari pikiran. Lalu pikiran itu berasal dari mana? Pikiran itu berasal dari jiwanya. Jiwanya berasal dari mana? Dari yang di dalam jiwanya itu. Maka sebenarnya dalam teori karakter, yang harus dirubah itu bukan kebiasaan, yang harus dirubah itu apa yang ada dalam jiwanya. Maka Al-Quran itu dengan presisi menyebut, innallaha la yughayru ma biqaumin hatta yughayru ma bi anfusihim.
Gak akan berubah nasib satu kaum, satu bangsa, satu pribadi, satu keluarga, kalau dia tidak merubah apa yang ada dalam dirinya. Jadi kalau ingin merubah takdir yang buruk, bisa dirubah takdir. Takdir yang buruk, katakanlah takdirnya A. Kita mau merubah takdir ini, dari mana berangkatnya? Ghayyiru ma bi anfusikum. Rubah dulu apa yang ada dalam diri kita. Kalau belum bisa itu, maka ini tak akan berubah. Kenapa? Karena kebiasaan dilakukan terus-menerus. Maka jangan berharap misalnya sebuah kesuksesan besar kalau yang kita lakukan itu-itu aja dari setiap hari. Perhatikan aja, setiap hari kita melakukan itu, maka hasilnya sama dengan tahun yang lalu. Hasilnya sama dengan apa yang sudah kita kerjakan di masa-masa yang lalu. Kalau kita ingin merubah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka rubahlah apa yang ada dalam diri kita, lalu rubah perbuatan-perbuatan kita, berubahlah nanti secara otomatis kebiasaan-kebiasaan kita. Setelah berubah kebiasaan kita, maka karakter kita akan berubah. Oleh karena itu Rasulullah diutus kepada umat ini, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu ada di dalam. Akhlak itu apa? Akhlak itu thoriqoh, jalan yang tak nampak gitu. Jadi kalau kita ingin memperbaiki ibadah kita, maka thoriqoh kita harus ini yang disebut oleh Rasulullah, thoriqoh hasanati minal ibadah. Thoriqoh yang baik dalam beribadah. Apa itu thoriqoh yang baik dalam ibadah? Bersih dia dari unsur-unsur riya, takabur, ujub, sombong. Datang ke masjid ini bukan untuk menunjukkan bahwa kita soleh, bukan. Datang ke masjid ini kita ingin memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat awal diperbaiki. Kita ingin beribadah kepada Allah. Kita ingin mengabdi kepada Allah. Sebab Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tak aku perintahkan engkau beribadah kepadaku kecuali untuk mukhlishina lahuddin, agar engkau ikhlas dalam menjalankan agama ini. Kenapa harus ikhlas? Itu tadi Allah bersumpah, wasamsi waduhaha. Tuh tengok matahari. Matahari itu setiap pagi dia bersinar, terbit dia di timur, tenggelam dia di barat. Itu terus yang terjadi. Maka sekali waktu kemudian matahari terbitnya di barat, kiamat sudah selesai, end. Kita manusia punya thoriqoh, Pak. Thoriqoh kita sudah jelas, sudah nampak. Perjalanannya sudah tahu kita semua. Di alam rahim menjadi bayi, dewasa, menjadi orang tua, punya anak, menjadi tua, kemudian meninggal. Itu jalan kita, thoriqoh kita itu. Cuman kan kita sering iseng, "Oh Pak," katanya, "kalau kita ingin mengulang siklus," nah itu pengen ngulang siklus, "kawin lagi," katanya, "nanti punya anak lagi." Mengulang siklus, mempercepat siklus, Pak. Bukan mengulang siklus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka penting bagi kita untuk yang poin ketiga itu, mengurusi nafs jiwa kita. Bagaimana sih jiwa kita ini bisa kita urusi? Yang pertama harus kita lihat adalah apakah jiwa kita ini dikuasai oleh nafsu amarah atau tidak. Diperhatikan itu dulu, Pak. Kalau setiap masalah yang datang kita emosional, kalau setiap ada persoalan kita mengandalkan hawa nafsu kita, maka segeralah. Itu ulah lampu merah itu, apalagi kita sudah memasuki usia-usia yang menjelang akhir, maka perlu sinyalnya, perlu tanda.
Tapi ya banyak juga orang yang tidak mau memperhatikan itu, ya banyak. Tapi bagi mereka yang ingin memperbaiki nasib di akhir, maka penting memperhatikan jiwa. Diperhatikan jiwa kita. Kalau masih nafsu amarah, maka perlu segera menundukkan, bukan menghilangkan, karena nggak bisa menghilangkan nafsu itu. Jiwa itu nggak bisa dihilangkan. Nafsu amarah tetap harus ada, tapi harus ditundukkan. Nah, bagaimana cara menundukkannya? Salah satu jalan untuk menundukkan itu adalah dengan berzikir kepada Allah. Ini thariqahnya para anbiya. Nabi Ibrahim alaihi salam dalam perjalanan thariqahnya itu, Nabi Ibrahim ini menarik. Beliau itu mulai dari yang nampak, Pak. Beliau mulai dari yang nampak. Jadi dilihatnya Azar ayahnya membuat patung itu. Lalu kata Nabi Ibrahim, kenapa engkau menyembah Tuhan yang engkau ciptakan sendiri, yang nampak? Lalu kemudian beliau menyendiri, dilihatnya bintang, ah ini Tuhan, karena dia terang. Tapi ketika berganti siang, ganti lagi, ini Tuhan, karena ini lebih terang. Lalu kemudian datang lagi gelap malam, kok bisa tenggelam? Maka kemudian yang tadinya terlihat fisik, maka Nabi Ibrahim menangkap esensi bahwa bukan bulan, bukan bintang, bukan matahari Tuhan itu. Tuhan itu adalah yang menciptakan bulan, bintang, dan matahari. Jadi lebih abstrak. Nah, barulah kemudian Nabi Ibrahim, wa Ibrahimu idh qala liqaumi ibudullaha wattaqu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baru kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lalu ditegaskan oleh beliau, innama ta'buduna min dunillahi awsana wa takhlukuna ifka. Innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan. Fabtaghu indallahi rizqa. Wa'buduhu waskurlah ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu, maka mintalah rizki dari Allah dan sembahlah dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pada akhirnya mengambil thariqah itu untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, dan diperintahkan kaum-kaumnya juga untuk menyembah Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya mengatakan, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan sebanyak-banyaknya mengucapkan la ilaha illallah. Karena ucapan la ilaha illallah ini adalah thariqul anbiya, jalannya para nabi. Di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, aku dan para nabi sebelumku mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi pesan yang paling penting dari pagi hari ini, dari ceramah pagi hari ini, adalah bahwa kembalikan jiwa kita
kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ruhaniah kita, jiwa kita yang tadinya gelisah, kita perbaiki, kita kembalikan dengan cara minimal mengucapkan ucapan zikir kepada Allah, la ilaha illallah. Dalam kitab Thoriq Ilallah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengungkapkan bahwa dalam jiwa manusia ini ada lapisan-lapisan, ada 7 lapisan. Dan untuk membuka setiap lapisannya, maka memerlukan zikir. Untuk menundukkan nafsu amarah, kata beliau, untuk menundukkan nafsu amarah, maka engkau berzikirlah, zikir la ilaha illallah, sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dalam kitab Thoriq Ilallah itu dilakukan 100.000 kali. 100.000 kali. Kalau dikerjakan itu, maka habis subuh ini dikerjakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus nanti zuhur, salat zuhur. Bisa juga diselingi dengan sholat duha. Nanti kemudian ketemu lagi asar, sholat asar, berhenti pada sholat 5 waktu. Itu dikerjakan kalau dari mulai sehabis sholat subuh ketemu nanti jam 1 malam baru selesai. Jadi bisa dilakukan itu. Hanya saja penting diingat, harus ada pembimbingnya. Harus ada yang membimbing. Kenapa? Karena memang ada beberapa efek yang sebenarnya positif. Efeknya baik. Badan bisa agak panas sedikit. Badan panas sedikit. Apalagi kalau kemudian dibarengi dengan saum puasa. Panas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memperbaiki jiwa kita ini, buka lapisan amarah. Kalau lapisan amarah sudah tunduk, maka akan muncul lapisan yang disebut dengan nafsu lawamah, jiwa penyesalan. Nah, untuk yang penyesalan ini, yang jiwa yang menyesal ini, Thoriq Ilallah mengajarkan agar kita membaca hu, zikirnya hu. Nah, nanti kita bahas itu lebih detail. Sebenarnya lebih enak dengan praktek. Dan lapisan yang ketiga, mulhimah. Kalau sudah lapisan yang kedua ini lepas, penyesalan lepas, maka muncul mulhimah. Jiwa kita akan banyak diberikan ilham-ilham dari Yang Maha Kuasa, yang baik. Setelah itu, ini lepas, masuk ke mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalau sudah jiwa yang tenang, ini yang paling nikmat. Kenapa? Karena Allah yang akan memanggilnya. Dalam surat Al-Fajr itu sangat jelas, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, padhuli fi ibadi wadhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, masuklah engkau ke dalam uduk. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, masuklah engkau ke dalam keriduan Tuhanmu. Padhuli fi ibadi wadhuli jannati, masuk ke dalam surga. Apa masuk ke dalam surga itu nanti setelah wafat? Tidak, Pak. Bapak Ibu, kalau sudah nafsu mutmainnah tenang, maka seluruh persoalan yang menimpa kita akan kita hadapi dengan jiwa yang lapang dan tenang. Pokoknya musibah bencana jadi surga aja semua. Kenapa? Karena dalam musibah itu dibaliknya akan ada hikmah yang didapat. Itu diperoleh dengan apa? Dengan jiwa yang tenang. Tapi kalau jiwa kita masih amarah, begitu datang musibah, mencak-mencak kita, Pak. Apa lagi mau banyak. Kalau nafsu amarah masih ada dalam diri kita, musibah bencana jadi bencana lebih besar lagi.
lebih besar lagi. Oleh karena itu, selain mengurusi fisik dengan berolahraga, dengan makan yang cukup, dengan makanan yang bergizi, dengan cukup minum, maka kemudian kita juga harus menjaga akal kita. Dibersihkan dari pikiran-pikiran yang mengganggu, Pak. Jangan dibebani pikiran kita itu dengan beban-beban pikiran yang gak penting. Kita, pikiran kita kan seperti komputer. Kita buka Word, tek, buka Word. Kita buka Excel, buka Excel. Terus kita buka yang lain. Maka kemudian karena pikiran kita mikirin ini, mikirin ini, banyak masalahnya, banyak yang dibuka oleh kita. Komputer itu punya kapasitas terbatas, Pak. Akal kita terbatas. Maka kalau semua masalah kita hadapi, kita pikirkan, oh, masalah ini, masalah ini, masalah adik, masalah istri, masalah semua masalah masuk. Masalah kantor, masalah. Terbukalah pikiran kita itu dari seluruh masalah, seperti komputer yang membuka banyak program, maka hang, Pak, nantinya itu. Hang. Lebih enak itu sekali-sekali ditutup semua masalah, ditutup semua persoalan. Begitu sholat, ditutup semua pikiran itu. Udahlah, program-program yang di kantor, di mana tutup aja ketika sholat. Supaya apa? Refresh. Makanya kan Rasulullah itu ketika menjelang sholat itu manggil Bilal, segeralah Bilal, saya ingin bersenang-senang dalam ibadah itu. Jadi ingin beristirahat. Istirahatnya beliau ya waktu sholat itu. Kalau kita kebalik, sholat itu jadi tegang ya. Karena beban, dianggapnya sebuah beban. Padahal itu adalah menutup, mengclose seluruh program yang ada di alam dunia ini, yang sebelum sholat kita pikirkan harusnya sudah close. Tapi kita terbalik, program kita ini kebalik, begitu sholat malah justru semua terbuka. Jadi hang kita itu waktu sholat, hang kita jadinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira demikian. Mudah-mudahan kita bisa memulai untuk merubah apa yang ada dalam diri kita. Meresetlah, mereset ulang. Supaya apa? Supaya nasib kita berubah, Pak. Nasib kita berubah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kehilapan, kekurangan, kesalahan, itu murni dari saya karena keterbatasan pemahaman juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.